kelihatan beda. 2000 tahun yang lalu di sini ada kolam, ada dua kolam dengan air. Kolam itu namanya kolam Beit Chesda. Apa artinya Beit Chesda? Beit Chesda dari dua kata. Beit Chesed, rumah anugerah. Beit Chesda artinya rumah anugerah. Nah, ada dua kolam itu dan biasanya kolam itu dipakai untuk cuci domba sebelum dibawa ke bait suci untuk dikorbankan. Kalau papa orang Yahudi zaman dulu mau kasih domba korbankan di bait suci, dombanya dulu dicuci di sini baru dibawa ke bait suci, dan bait suci dulu tidak jauh dari sini. Tidak jauh. Nah, air di dalam kolamnya berkoncang. Kadang-kadang permukaan air naik ke atas, kadang-kadang permukaan air turun ke bawah. Pada waktu itu mereka tidak tahu. Ah, omong-omong, bukan hanya orang Yahudi, orang Romawi dan Yunani juga percaya ada sesuatu khusus di sini. Mereka percaya ada dewa kesehatan di sini. Zaman Yunani ada kuil di sini, masih ada runtuhan di sini dari kuil zaman Yunani. Kuil dewa kesehatan. Karena mereka tidak tahu bagaimana air bisa naik dan turun sendiri. Jadi mereka pikir itu malaikat. Atau Yunani mereka pikir itu dewa, dewa kesehatan. Mereka juga percaya kalau ada orang sakit, lumpuh, kusta, buta, yang pertama loncat ke air, masuk ke air, sehat air naik akan sembuh. Jadi biasanya mereka tunggu, air naik langsung loncat. Menurut Yohanes 5, ada di sini seorang yang lumpuh, kakinya sakit. Sudah berapa lama? 38 tahun. 38 tahun tidak ada orang dari orang Yahudi yang bisa bantu dia masuk dulu. Sampai satu hari, Tuhan Yesus datang ke sini. Karena waktu Tuhan Yesus lihat orang lumpuh itu, katanya, Pak, tidak mau sembuh? Katanya, mau. Tapi tidak ada yang bantu saya masuk duluan. Kata Yesus, tidak usah. Berdirilah, angkat tilammu dan jalanlah. Langsung orang itu disembuh. Jalan. Tapi kemudian imam-imam Yahudi, mereka mulai marah. Kenapa mereka marah? Hari Sabat. Dia hanya jalan. Boleh jalan hari Sabat. Angkat tilam. So what? Angkat tilam. So what? Kerja. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja? Apakah definisi itu benar? Tidak boleh bekerja? Benar, itu tidak boleh bekerja. Tapi definisi untuk hari Sabat lebih benar. Bukan hanya kerja. Tidak boleh menciptakan apa. Untuk mengerti ke dalam, kebenaran, kenapa imam Yahudi marah, kita harus mengerti hari Sabat. Apa itu hari Sabat untuk orang Yahudi? Menurut orang Yahudi, mereka percaya Tuhan menciptakan bumi dalam berapa hari? 6 hari. Hari ke-7, Tuhan istirahat. Tuhan tidak menciptakan apa-apa. Jadi cara pikirannya orang Yahudi sampai saat ini, kalau Tuhan tidak menciptakan apa-apa, manusia tidak boleh menciptakan apa-apa. Nah, kalau saya pikir, memang saya menciptakan uang atau sesuatu lain. Tapi bagaimana kalau saya hanya mau bicara di dalam HP, boleh? Itu bukan kerja. Nah, kenapa tidak boleh? Karena kalau saya bicara hari Sabat dalam HP, saya menciptakan elektrisiti di dalam, tidak boleh. Karena tidak boleh menciptakan apa-apa. Kalau saya sekarang mau memasak, saya menciptakan api atau sesuatu lain, atau berubah atau di dalam makanan juga tidak boleh. Kalau saya mau naik kereta api, naik mobil, tidak boleh. Karena pada waktu saya menyala engine, mobil, api di dalam engine ada. Saya menciptakan api, tidak boleh. Tidak boleh menciptakan apa-apa. Nah, kalau pikul, tilam yang berat, itu terlalu fisik. Terlalu fisik. Itu memang seperti kerja. Jadi ibu betul. Tapi lebih ke dalam, bukan karena hari Sabat, karena tidak boleh menciptakan apa-apa, dan pikul, tilam yang berat itu seperti kerja. Bahkan energi terlalu banyak juga. Imam Yahudi marah, tapi katanya orang yang disebut kepada imam Yahudi apa? Orang itu bilang kepada saya. Dan orang itu sudah hilang, ya, orang itu namanya Yesus, tapi dia sudah hilang. Tapi Bapak Ibu, pada waktu orang disebut, bilang kepada imam Yahudi, orang itu bilang kepada saya. Di belakang kata-kata dia, dia bilang sesuatu lain. Di belakang kata-kata dia, dia bilang kepada imam Yahudi, saya tunggu di sini 38 tahun dan tidak ada orang dari imam Yahudi yang bisa bantu saya. Hanya dia Yesus.
Hanya dia itu, hanya Yesus bisa bantu saya. Karena itu saya dengar Yesus. Karena itu saya ikut Yesus. Karena jalannya yang benar. Karena hanya dia bisa bantu. Dan akhirnya orang itu disembuh tanpa masuk air. Artinya ada sesuatu khusus dengan air? Tidak. Itu hanya air, Bapak Ibu. Orang itu disembuh karena iman. Bukan karena air, karena iman. Kalau kolamnya penuh dengan Coca-Cola atau Redoxon, sama. Ya. Tidak ada yang khusus di air. Orang itu disembuh karena iman. Apa kita bisa belajar dari cerita ini, Bapak Ibu? Kalau ada iman, tidak ada yang mustahil. Amin. Oke. Nah, gereja ini, oke, gereja luar biasa. Seperti kue lapis, Ode dan saya pasti sudah menjelaskan ya. Ini contoh paling bagus untuk mengerti bagaimana maksud kami pada waktu kami bilang kue lapis. Di bawah di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat, ada reruntuhan dari gereja zaman Bizantin. Zaman Bizantin ada juga tradisi, ada tradisi zaman Bizantin, Ana melahirkan Maria di sini. Zaman Perang Salib, setelah gereja Bizantin dihancurkan, Perang Salib mereka membangun persis di atas ini. Ini reruntuhan gereja Perang Salib yang dibangun di atas reruntuhan gereja dari zaman Bizantin. Tapi Perang Salib mereka membangun dua gereja, satu untuk mukjizat yang dihancurkan, satu di sini untuk tradisi di mana Bunda Maria dilahirkan. Tapi gereja itu tidak dihancurkan karena pada waktu Salahuddin Muslim menguasai di sini 1187, dia mengubah tempat ini ke sekolah anak Muslim. Dan ini alasannya kenapa kita bisa lihat tanda dalam bahasa Arab di situ. Hanya setelah Perang Dunia Pertama, orang Inggris menguasai di sini dan tempat ini kembali ke gereja. Apa yang bagus di gereja ini? Bapak Ibu, gereja ini asli dari zaman Perang Salib. Artinya umur gereja ini 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Tentara Perang Salib pada waktu mereka membangun gereja. Mereka membangun gereja dengan akustik yang luar biasa. Supaya suara mengema. Tidak perlu mic. Sebentar lagi kita akan masuk. Saya rekomendasi. Pilih satu lagu. Berdiri di depan altar. Mulut kalian, Bapak Ibu, harus ke atas. Begini, coba masuk nanti altar, nyanyi dan dengar suaranya. Nanti Ibu Elena akan temani dan Ibu, sudah pilih lagunya? Oh, nanti ikuti Ibu Helen ya. Ada yang mau tanya apa Pak Ibu? Tanya. Iya, yes, silakan. Francis ada bendera. Ya, White Father Ordo yang ada sebagian cerang mereka dari Francis. Ya, aliran yang jaga di sini dari Francis. Bukan karena piala dunia ya. Jangan kait-kaitkan. Siapa yang tanya itu? Karena bukan karena dia masuk. Yahudi. Ibu tanya sesuatu yang sangat penting. Ibu tanya, memang bukan hanya Yahudi percaya kalau masuk pertama saat air naik akan sembuh. Yunani dan Romawi juga. Tapi kenapa air naik, Bapak Ibu? Mereka dulu tidak tahu fisik. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana air naik dan turun. Fisik. Air ke kolam, fisika maksud saya. Fisika. Bapak Ibu, dari mana? Dari mata air yang terletak beberapa kilometer dari sini, tapi air keluar di bawah tanah. Air cari jalannya sendiri seperti pipa. Kalau air keluar, darah harus masuk, jadi air naik, berhenti, keluar dari pipa, kemudian udara masuk. Kalau udara masuk, perlukan air turun. Beberapa menit. Air turun, udara sudah masuk, air terus bisa keluar. Air keluar, air naik, udara masuk, air turun, fisika. Dulu mereka tidak bisa menjelaskan karena mereka tidak tahu fisika. Sekarang kita tahu. Jadi mereka pikir itu malaikat. Atau Yunani, mereka pikir itu dewa. Dewa kesehatan. Sampai saat ini di office mereka ada reruntuhan dari dewa, dari kuil. Dewa kesehatan. Ya? Oke, ada yang mau tanya lagi?